Kita mau cari baju dulu buat ganti untuk malam ini. Kok gemes banget. Hah? Kok udah mati? Jangan-jangan udah tutup. Tutup ya? Aku nggak lupa bawa masker. Tutup nggak? Belum. Coba tanya dulu, ayo. Ayo cepet, ntar keburu tutup. Jam 9, ayo. Siap. Ayo cepetan. Cepetan. Bener-bener. Ini kita bener-bener kayak dapat uang kaget ya, kita buru-buruan ya. Ayo cepetan. Nah, ini gemes, Ki. Gemes. Udah. Ini aku gak bisa rekam nih, karena kita cuma berapa menit doang. Oke. Ini lihat dong, sampai tutup. Dan mereka pada belanja. Aku nggak bisa, rusuh banget. Gimana sayang, kamu dapat nggak? Aku tadi dapat seneng aja namanya mereka. Nah, ternyata barang yang dicari juga nggak segampang itu. Kalau milih dalam kondisi yang gerasak-gerusuk itu, aduh, kayak lagi nyari jarum dalam jerami gitu kan. Ya susah. Allah. Jadi ya buat sahabat Rica, kayaknya udah malam, kita mau istirahat, mau cari hotel dulu. Jadi buat sahabat Rica di sini bye. Hujan lagi. Ya Allah, dia hujan. Kita akan cari tempat tidur sejenak di kota Bogor. Bogor. Jadi rencananya malam ini kita tidur di sini. Ya Allah, random banget sih, bener-bener nggak ngerti kalau sama mereka tuh dadakan, udah nggak bawa baju, nggak persiapan apa-apa. Terus kita harus nginep di sini. Udah. Itu mereka udah pada masuk deh. Di bawah. Indah banget sih. Seru banget. Aku gak bawa baju tidur. Halo Pak. Bagus hotelnya. Keren. Kasian Bumil kecapean. Astagfirullah. Pak. Banget.
Sampai berapa sih? Random banget. Ya Allah, masuk, masuk, masuk. Itu. Pada kekunci semua. Assalamualaikum. Kita di lantai 5. Orang malam-malam. Kita lihat kamarnya gimana. Ini juga loh, menentukan. Masukin dulu kaku. Udah mau maaf. Aku orang bojong koneng. Sedih gak sih? Assalamualaikum. Ini toiletnya. Ini kamarnya. Oke loh. Tapi view-nya tadi keren banget sih. Kita lihat satu kamar lagi, 506, 508. Oh, deket kok. Bukain aja. Assalamualaikum. Kayaknya kok ini lebih terang gitu ya. Mati hidup. Kacanya juga lebih bagus. Sama enggak? Kacanya gitu cover. Kita sini aja kali ya? Coba kita lihat view-nya. View-nya? View-nya depan tadi. Iya, depan tadi kan. Yes. Eh, gimana sih? Assalamualaikum. Lumayan lah kita dapetin kamar ini. Terus tadi sih aku lihat pemandangannya juga oke. Kita lihat besok pagi dan aku akan kasih tahu harganya. Kalian nginep di Bogor berapa harganya? Siang kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Biasa semalaman kita pada ngobrol susah tidur. Aku mau kasih tahu kalian, hari ini tuh kami nginep di The One Zero One, The 101 Bogor Surya Kencana tuh. Deluxe gitu. Kamarnya deluxe. Terus ya deket jajanan juga. Dan harganya hanya jing 233.000 aja. Masya Allah. Setelah kita cari-cari, ternyata memang sekarang hotel-hotel karena corona tuh bener-bener jadi banting harga gitu. Tapi seru sih. Dan hotelnya menurut aku enak banget, bersih, nyaman. Ntar kita lihat deh pemandangannya di bawah gimana. Oke? Okay? Ih, murah banget kan? Tuh, lihat deh. Sekarang kita kemana? Sini ya? Wow. Ini tempatnya enak banget, bersih gitu. Eh, lewat mana, Dek? Kan bukan mau breakfast. Tuh. Ini seru banget. Ada kolam berenangnya.
seru kan? Dari hotel dan rencananya kita mau makan siang dulu karena kita late check out, memang sengaja benar-benar istirahat dulu, terus tadi sarapan udah di hotel, jadi sekarang baru keluar. Ya sayang? Ya. Pakai baju yang sama. Iya benar, karena kita nggak ada baju, untungnya tadi malam baju tidur masih ada lah karena beli kemarin itu kan. Bogor tuh kayak Bandung juga ya, soalnya ininya banyak pohon-pohonnya ya. Iya, ini juga nih, ini kebun raya Bogor nih. Ada ininya. Apa tuh? Rusa ya? Ada rusanya ya. Rusanya kan tuh. Rusanya. Oh iya, banyak rusa-rusanya. Ih, gemas. Tuh, banyak rusanya. Sekarang kita waktunya makan siang di Bumi Ana Sop Janda. Sop Janda Sop Betawi sama tempatnya di sini. Ayo kalau begitu teman-teman dapat ke dalam. Kiri. Ini siang makannya sate kambing. Kambing? Yoi. Biasanya tambah kecap kok. Iya ini, utamanya kecap. Makasih ya. Banyak banget sayang kecapnya udah. Biar nggak pedes. Nih ini juga. Ini sate apa dek? Sate marangi dan sop janda. Marangi dan janda. Kalau ini janda berarti ini jamet. Coba kamu cobain dong ini. Kambing. Kamu gak suka daging kambing. Nah, nasinya datang. Gimana? Ajib. Empuk. Enak ya? Apa itu? Bawang. Iya, aku gak suka bawang loh sayang. Kamu kok suka bawang? Mantep nih, selamat makan semuanya. Selamat makan semuanya. Kalau aku yang penyet, karena aku udah bosen tuh sama sate. Sate kan kemarin-kemarin udah makan sate. Minumnya tetap teh tawar anget. Selamat makan. Selamat makan semuanya, selamat makan. Aku makan ayam penyet. Ayam penyet. Mereka ada pesan sate taichan. Oh, ini sate taichan ya? Enak gak? Enak banget. Enak.
Ini yang punya Rahel. Kalau kamu ada, aku kurang kebab itu. Kurang guys, mau lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoknya ajib jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke Bogor, berkah semua makanannya enak-enak ya deh. Alhamdulillah. Yang paling penting apa deh? Bahagia. Bahagia selalu. Kita kemana lagi nih nanti? Kita lihat lagi ya nanti ya. Kita kemana lagi? Ini perjalanan terrandom sih maksudnya. Bener-bener yang nggak direncanakan, tahu-tahu jadi, betul? Betul. Mereka masih belum kelar tuh makannya. Apa lagi sih? Makan apa lagi sih? Gak kelar-kelar, ya Allah. Jadi kita go food di restoran ini, di tempat makan ini, ya Allah. Mari kita cobain. Tadi kita udah go food sate Taichan juga. Terus sekarang ini sate Taichan goreng lagi apa bukan? Coba kita tahu. Jadi tahu deh. Tapi katanya ini tuh apa sih kan namanya Pak? Kebab pisang coklat. Oh lumayan kok gede. Oh ini kebab pisang coklat. Sayang. Hotel lain lagi bro, namanya Taman Tapak Indah, pinggiran laut juga. Ya boleh sih tapi. Aku takut jatuh. Benerin sayang. Itu kebab pisang coklat sayang. Di gini. Ini terus yang kita makan kayak pisang gitu loh. Nah, buka. Nah. Ini mumpung masih hangat sayang. Siapa kamu makan? Kalau les siapa aku bilangin ininya bapak. Mana? Enak enggak? Apaan sih enak kak? Jujur bang. Enak nggak? Enak. Enak. Ini kebab tapi isinya apa coba liatin? Liatin isinya dong. Coklat, pisang, kayu. Ish mantep. Aku mau. Seberang. Kamu nggak apa-apa makan pisang kamu nggak apa-apa kali kamera depan itu Rita Ajib. Nah, sahabat Rica, itulah keseharian kami bareng teman-teman. Banyak kejadian yang gak terduga dan memang gak direncanakan. Tapi sesuatu yang gak direncanakan itu justru malah jadi. Ya, ya Tobi. Apa Tobi? Jadi pake. Sama-sama. Makasih ya. Tobi, makasih ya. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita udah pisah sama teman-teman. Dan kita akan menuju pulang untuk istirahat. Jadi, kita juga udah lengket banget jadi. Pakai yeah. Baju yang kemarin. Buat sahabat Rica dan Rica-Rica semuanya, kita minta doanya. Sekali lagi tetap minta doanya, minta supportnya, minta komennya, dan minta apa ya? Minta pendapatnya tentang video yang akan kita tampilkan seperti apa lagi sih yang pengen kalian lihat dari keseharian kita tentunya. Jadi buat semuanya di sini bye. Jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share. Ricky Perdana Channel.